Rangkaian acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akhirnya resmi digelar. Tak jauh dari kediaman Erina, tampak sudah tersedia 2 unit mobil listrik milik Universitas Gadjah Mada. Fasilitas mobil listrik ini rupanya khusus disediakan untuk mengantar para tamu VIP dari daerah Kentungan sampai ke kediaman Erina. Sigit, driver mobil listrik UGM ini pun mengungkap rasa bahagianya bisa dilibatkan dalam acara calon mantu presiden tersebut. Senanglah bisa membantu buat kelancaran acara. Untuk mobil listrik ini, untuk pertama kalinya diminta dari Polda DIY untuk memfasilitasi dari kantong parkir Kentungan ke rumah kediaman mempelai. Buat persiapannya udah 1 minggu yang lalu, jadi udah ada gladi buat nyoba jalannya juga. Kalau saya cuma yang pasti nyoba jalurnya dulu, terus tinggal nyiapin unitnya yang mau dipakai.